Ini mesin cuci Samsung, handle-nya patah ini, jadi nggak bisa kebuka. Ini apa? Terlalu semangat nih istri bukanya, sementara mesin masih ngelock. Ini kita coba mau bongkar caranya membuka pintu mesin cuci, bukan depan ya, yang handle-nya patah. Ini caranya bagaimana? Ya, kita simak ya, mudah-mudahan bisa. Kita tadi coba ungkit pakai ini, nggak bisa nih pakai jepitan. Udah patah. Oke, nanti kita coba lihat caranya seperti apa. Ini kita menggunakan benang, pakai benang coba dimasukin ke sini ya, gini caranya. Nah, gampang kan caranya, cukup pakai benang, simple, nggak perlu pakai alat-alat kunci-kunci, nggak perlu, cukup pakai benang. Oke, thank you ya.